tradisi unik di Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko, Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra saat perayaan Hari Raya Islam. Tiap kali lebaran baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, masyarakat di Pulau Ujung Tenggara gugusan Kabupaten Wakatobi ini akan saling mengunjungi dari rumah ke rumah. Biasanya aktivitas ini dilakukan pada sore hari. Aktivitas itu disebut dengan polelei. Awalnya masyarakat akan berkumpul di suatu titik, kemudian berjalan bersama mengunjungi dan bersilaturahmi ke tiap rumah yang dilewati. Seperti halnya yang dilakukan warga Binongko di Kelurahan Palah Idu dan Kelurahan Rukuwa. Pada Senin 25/2022 kemarin, mereka mengunjungi rumah ke rumah untuk saling bermaaf-maafan. Pembina Budaya dan Sejarah Pulau Binongko, Jaudin, menjelaskan polelei sudah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Binongko, khususnya di Kelurahan Palah Idu dan Rukuwa, sejak dulu. Awalnya tradisi ini muncul di daerah pegunungan di Binongko, dengan menyajikan makanan berat seperti olahan daging sebagai hidangan bagi warga yang datang bersilaturahmi. Namun, pada tahun 1980-an di bawah hidangan mulai berganti ke makanan ringan, beraneka ragam kue dan minuman dingin. Kata dia, para warga juga menampilkan yang terbaik saat bersilaturahmi. Mulai dari bayi, anak kecil hingga para orang tua mengenakan pakaian terbaik mereka. Kemudian bersama-sama melakukan polelei sambil berjalan kaki. Polelei saat ini hanya dilakukan sehari setelah salat ashar di hari pertama lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Sedangkan dulu, polelei bisa berlangsung selama 7 hari atau sepekan, lantaran pemukiman warga yang berjauhan berada di pegunungan dan pesisir. Selain itu, Jaudin mengatakan, biasanya setelah berkeliling akan diadakan pagelaran pencaksilat, ditonton bersama di salah satu lapangan di sana. Namun, di tahun ini pencaksilat tidak diadakan, sebab salah satu warga di sana sedang mengalami kedukaan. Jaudin berharap tradisi polelei terus berlanjut dan tetap menjadi ciri khas budaya di Binongko, Wakatobi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!